الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم للخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حتى كله محمد kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia itu yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa'innahu mulaqikum, bagi tahu pada mereka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi mereka. Summa turadduna ila alamil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan pada satu alam ghaib dan juga alam kematian. Fayunah dihukum bima kuntun ta'malun, di waktu itu akan dilidahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'at ayat yang ke-8. Pengerusi dan aliatan kuasa masjid, imam, para asatidah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita. Syukurnya kerana kita diberi peluang kepada Allah untuk kita menyiapkan sedikit bekalan pada satu saat di waktu mana kita akan bersendirian suatu masa nanti. Bekalan ini diajar dalam Al-Quran banyak kali Allah SWT suruh kita ya, jangan kita terlepas daripada berbekal. Jangan sampai kata mana kita mengadap di hadapan Allah, tiba-tiba datang penyesalan-penyesalan. Penyesalan-penyesalan pada diri kita kerana kita tidak berbekal. Hidup kita, kita sebagai seorang mukmin, kita diajar supaya hidup sentiasa berbekal. Berbekal ini bukan sebagaimana berbekalnya kita balik kampung. Bukan kita berbekal sebagaimana kita berbekal waktu mana kita pergi ke sekolah dan sebagainya. Tapi berbekal dalam hidup kita yang disebut wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekal dalam hidup kami, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kami inilah bekalan takwa, supaya kamu tidak rasa perasaan takut dalam jiwa kamu waktu mana kamu akan menghadapi satu saat kamu berseorangan menghadap di hadapan Allah nanti. Perhatikan sekali, ramai di kalangan kita kalau kita baca dalam Quran, orang kita yang menghadap depan Allah ini kebanyakan di kalangan kita yang menyesal. Timbul penyesalan ini punca apa dia? Punca kerana tidak ada bekalan. Ramai di kalangan kita, kita merangkap dengan merangkap dunia. Bila kita hidup di atas dunia, kita terperangkap. Di mana kita terperangkap, kita rasa dunia ini sepatut kita kejar. Ia menyebabkan ramai orang sibuk berkejaran dengan dunia. Dia tak tahu yang dia kejar itu, rupa-rupanya tempat yang terpaksa dia tinggal pula, kejaran yang dikejarkan. Kita terperangkap dengan apa ini? Banyak benda yang menangkap kita. Perangkap dalam hidup kita ni harta benda perangkap kita. Disebut dalam Quran kali cerita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu terperangkap dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Jangan kamu jadi dekra. Kamu hidup dalam keadaan terperangkap dengan harta benda kamu, rugi kamu. Apa benda lagi yang boleh memerangkapkan kita? Anak isteri kita, keluarga kita boleh terperangkap juga. Wa auladukum, anak-anak kamu boleh memerangkapkan diri kamu kerana sibuk kamu nak jaga mereka,
tiba-tiba kamu tak terjaga diri kamu. Ramai orang yang dirilikan. Apa benda lagi yang mengangkatkan kita, kerja-kerja kita, perniagaan kita. Semua ni rangkap-rangkap yang banyak di atas dunia ini. Tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan dapat di banyak rangkap-rangkap yang ada di atas dunia ini. Orang mati lemas dalam keadaan terperangkap begitu saja. Rugi di waktu mana sampai saat menghadap depan Allah, timbul penyesalan. Timbul penyesalan. Menyesal apa yang menyesalnya? Menyesal kerana tiada bekal. Bila menghadap depan Allah, tak ada apa-apa. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran Karim, Allah cerita ada lebih kurang 5 kali kita ni menyesal. Timbul penyesalan pada diri kita. 5 kali yang kita ni akan menyesal. Yang pertama kita menyesal bila kita tengok mereka mati. Mula-mula kita nampak mereka mati di depan kita, mula menyesal terus. Mula kita sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai mereka, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi mereka. Tujuan apa jangan bagi mati ni? Fa as-saddaqa. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akun minas salihin. Dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Bila sampai saat ini Allah sebut terus wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajalaha. Allah akan tangguh dah bila sampai ajal pada kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu segala perbuatan apa yang kamu nak buat. Bila tangguh juga, kamu akan mulai pilih yang sama je dalam hidup kamu. Oleh demikian, kamu tidak akan takut lagi. Kamu akan jumpa dengan kematian dalam hidup kamu. Kematian ini, para hadis kajakan, para hadis kajakan nampak satu benda yang mudah. Para hadis kajakan ingat, bila sebut saja mati, kita rasa tak boleh sekejap dia. Saat mana kita ni keluar, ruh kita dari jasad. Kemudian mengajak depan Allah, maka mati lah kita. Lepas mana itu kita nampak pada jenazah. Yang bila dia meninggal dunia tu, kita nampak dia tak ada apa-apa. Tak nampak pergolian dia, tak nampak bergerak dia, tak nampak dalam keadaan yang dia ni macam tersesa. Lalu kita rasa tak ada apa-apa di sebalik kematian itu. Nah, di sebalik kematian itu, ada benda yang sedang terjadi. Siapa yang bercerita pada kita benda yang terjadi itu? Nabi-Nabi dan juga Rasul cerita pada kita sebelum daripada ini. Ada benda yang terjadi di sebalik mayat yang terbagi kaku itu. Di sebalik mayat terbagi kaku itu, ada kejadian yang sedang menimpa pada diri. Kejadian apa yang sedang berlaku? Saat mayat dia mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam bangsa. Kita mula hidup lepas pada kita mati ini. Mati ini sekejap je proses. Sekejap lagi kita akan tanya doktor yang cerita pada kita tentang ini. Bagaimana suasana kematian ini? Kita nak dengar daripada doktor cerita pada pandangan doktor bagaimana. Kita nak tahu daripada doktor itu sendiri. Tapi saya nak sebut dahulu, sebelum daripada doktor cerita, kita nak sebut tentang ini. Bagaimana kematian kita ini? Yang lepas mana kita mati itu kita hidup ke tak hidup? Hidup. Allah sebut bal ahyaun, bahkan kamu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, orang yang mati syahid diberi rezeki di sisi Allah SWT. Jangan kamu nampak bila dia mati terbakar, kemudian dalam keadaan yang dia mati terbakar, kesian dia. Mati dia terbakar begitu. Tak. Di sebalik kebakaran yang berlaku pada jasad dia itu, dihidup tak hidup? Dihidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah sedang diberi rezeki di sisi Allah SWT. Jangan kita nampak bila orang mati kena bunuh, mati terbunuh mempertahankan Islam, lalu kita kata kesian pada dia. Ha? Di sebalik itu ada kehidupan. Kehidupan kita mula rasa bila saat orang mula buka hutang baju kita. Kita boleh rasa di saat mana orang mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa di saat mana orang dah mula kusung jenazah kita. Kita boleh nampak berapa orang yang datang sembahyang jenazah kita. Kita boleh rasa semua saat mana kita mula diturunkan ke jenazah, mula kita dihadapkan ke kiblat. Semuanya kita boleh rasa. Tak percaya cuba mati sekarang ini. Nak sebut bagaimana kita boleh rasa, kita boleh rasa. Bila kita masuk dalam kubur, kita mula nampaklah hujung kaki kita ni. Diri dua orang meletak muka dalam kir, warna hitam kebiru-biruan. Start daripada kita mula turun jenazah kita tu, kita dah mula rasa alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Turun di jenazah dalam kubur tu, berlaku dah kata yang
yang terlepas dari perhimpitan kubur. Termasuk saya, saya terkenal, tuan-tuan akan terkenal, semua orang akan terkenal. Rasulullah SAW, tak ada di kalangan umat aku yang terlepas dari perhimpitan kubur, kata Rasulullah. Kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas perhimpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang utama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Rasulullah SAW suruh himpitan kubur bukan azab kubur. Dia beza himpitan kubur dengan azab kubur. Kita kena tahu keadaan perbezaan ini. Himpitan kubur ni mula-mula di azab turun, maka di waktu itu kita ingin terus. Semua orang di kalangan kita ini, bila di azab turun saja, dalam lupung terus. Rasulullah sebut bila kena tu, aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana Sa'ad bin Mu'az yang kena himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az bila dia kena saja, kena turun saja jenazah dia dalam yang tahap tersebut, pum terus, pum tu, kata Rasulullah, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah yang disayangi di sisi Allah, yang dikalahkan sahabat Rasulullah bila dia kubur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, waktu mana ruh dia nak dikeluarkan daripada jasad dia, diiringi sekarang ini kurang 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi ruh jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi di saat mana dia kena himpitan kubur, Rasulullah kata kena halus tentang kampus, kata Rasulullah. Bila orang mula tutup jenazah kita ni, jenazah kita mula ditutup sampai lianlah kita dah ditutup, bunyi dah tanah tanah yang mula turun. Tanah tanah yang mula turun ni, maka di waktu mana tanah tanah yang mula turun tersebut, kita pun mula tengok mereka mula bergerak hujung kaki ini. Kita dah nampak dah mereka mula berjalan, bergerak jalan di hadapan muka kita. Kemudian tanah kubur kita ni dikebumi sampai pada hujung di bawah. Tanah kubur kita di bumi sampai pada lutut tu, dirilah mereka diri di hadapan muka kita nak mulakan sesi soal jawab untuk kita hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzah itu. Saat inilah saat yang kedua, masing-masing akan mula sebut. Kebanyakan manusia yang dalam kubur tu, yang dalam kubur tu, bila sampai saat ini, masing-masing menyesal kalian. Masing-masing sebut apa dia? Qala rabbir jimun, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku hidup kembali, wahai Tuhanku. Minta dengan Allah penyesalan kalian itu. Jangan. Qala rabbir jimun, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik, wahai Tuhanku. Bila sebut nak hidup balik ini, Allah Subhanahu wa taala jawab terus pada mereka. Maka katanya Allah, sebut mereka, sebut ada orang yang meninggal dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tak akan terjadi. Kalla, sekali-kali tak akan mungkin kamu hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, mulut kamu je yang sembang genjang, mulut kamu je cakap besar. Waktu mana kamu dalam kubur ini baru kamu sebut kamu nak hidup balik. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Sedangkan kamu kena menanti saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang kedua. Yang kedua, timbul penyesalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bila kita akan menyesal, supaya kita tak menyesal, saya nak sebut Quran cerita. Kemana kena orang masuk dalam kubur untuk menyesal? Kenapa menyesal kali yang kedua? Ada tiga sebab. Tiga keadaan yang menyebabkan penyesalan dalam di kalangan korban dalam kubur. Tiga ni bagaimana keadaan yang berlaku pada yang tiga ni? Yang pertama, dia mati dalam keadaan yang dia ni buat zalim pada dirinya sendiri. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan mati dalam keadaan buat kianat pada diri sendiri. Kianat pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita yang buat kianat pada diri sendiri. Siapa yang buat kianat pada diri sendiri? Orang yang dengan azan, dia tak datang sembahyang jemaah, dia sedang buat kianat pada dirinya sendiri. Dia tak buat kianat pada orang, dia buatkan pada diri dia sendiri. Orang yang ada duit tapi dia tak impak di jalan Allah, dia mati dalam keadaan yang duit dia ada, harta benda dia ada, tiba-tiba dia menghadap depan Allah, tak sempat dia nak impak di jalan Allah, dia mati dalam keadaan dia buat khianat pada diri dia sendiri. Khianat pada diri sendiri ini siapa? Yang buat zalim pada diri sendiri. Saya biasa sebut juga kepada tuan-tuan, di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran,
ibu-ibu yang biasa disebut ustaz, anak saya bagus dah ustaz, mencuri tak, menipu tak, zina tak, semayang pun tak, puasa pun tak. Hidup dalam keadaan memang dia tak buat keadaan penolong, tapi dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah dalam hidup. Yang ni yang hidup dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Orang tanya pada dia, tak pergi semayang? Tak pernah, tak pergi pun. Tapi kalau hati nanti, orang tolong semayang. Orang tolong semayang. Akhirnya menyesal ni. Masuk dalam kubur nanti, timbul penyesalan. Kenapalah aku dah minum. Ini golongan yang pertama. Yang masuk dalam kubur, yang minta nak hidup balik. Minta dengan Allah. Ya Allah, bagilah luar. Allah, Rabbil Kimun. Wahai Tuhan itu, bagi luar untuk aku hidup kembali, wahai Tuhan. Golongan kedua, dia masuk dalam kubur. Masuk dalam keadaan yang ada golongan yang kedua. Yang Allah cerita, yang dia hidup atas dunia. Dalam keadaan tenang-tenangan, dia buat benda yang dilakukan oleh Allah. Dia Islam kah? Ya, dia Islam. Dia tak mecah kah? Dia mecah. Hidup dia mecah. Tapi, sembahyang tinggal, tak tutup aurat, minum arak, hidup dalam keadaan buat benda yang dilakukan oleh Allah. Yang peliknya, bila dia buat benda yang dilakukan oleh Allah, Allah bagi nikmat dalam hidup. Allah bagi nikmat-nikmat maksiat yang dia buat tadi. Pelik ini, Allah cerita dalam Quran, ada orang macam kita jadi pelik, dia tak sembahyang tapi rezeki banyak. Dia tak puasa tapi tubuh badan sihat, tak ada kencing-kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada dalam hidup dia. Gaul lagi, tak ada gaul. Nak sepenuhnya, dia tak puasa tapi sihat kewajan dia. Orang yang pelik kita kan, pagi-pagi jogging, semayang subuh pun tak. Jangan jogging dah. Jogging tapi ambil, pelik kita. Hari Jumaat, orang semayang Jumaat, dia masih lagi pukul kayu golf. Masih lagi pukul bola golf, bisa contoh. Bukan orang tempat ini, orang tempat lain. Hidup dia tapi skor-skor. Dia buat benda yang dilanggar oleh Allah. Dia buat benda yang dilanggar oleh Allah. Lagi dia buat, lagi sihat kepada dia. Lagi kaya perniagaan dia. Lagi maju perniagaan dalam hidup dia. Allah sebut, Fadamna nasu ma'zukirubi. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwa rahmatullah syaih. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak buat maksiat apa dia? Dia buat. Dia rasa hebat, dia buat. Allah buka segala pintu maksiat dia. Tak ada halangan dengan maksiat yang dia buat. Sampai bila? Hatta idza farihu bima utu. Dia rasa seronok dengan maksiat yang dia buat tadi. Tengah-tengah dia rasa seronok sungguh. Akhadna hum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa idza hum mublisun. Di waktu itu dicincang-cincang untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua. Masuk dalam kubur sekejap ni. Allah matilah aku. Allah, habislah keluar aku di situ. Ya Allah, bagilah keluar untuk aku hidup balik. Nak hidup ni, sebelum mereka nak tanya soalan ni, biarlah aku hidup balik dia. Allah SWT cinta. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, tuan-tuan siapa? Yang nak hidup balik. Orang yang masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tengok kosong amalan. Tak ada amalan. Allah gambar yang ni tuan-tuan. Gambar yang masuk dalam kubur tu, masuk-masuk kosong amalan. Allah sebut dalam Quran, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Wahai Muhammad, sebut pada orang yang dia masuk dalam kubur, waktu mana dia masuk dalam kubur tu, akhsarina a'mal. Bila menghadap di hadapan Allah, kenapa kosong? Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Kita ni nak berulang kita. Kalau masuk-masuk dalam kubur, tiba-tiba tengok kanan, kiri, belakang, depan, tak ada amalan. Tak ada benda yang boleh tahankan kita. Kita harap adalah Quran, patutnya aku. Kita harap adalah solat, adalah zakat, adalah haji dan sebagainya. Hayat di dunia. Puncanya waktu mana dia hidup di atas dunia dahulu,
dibiarkan perjalanan hidup dia, dia sesat sepanjang hidup perjalanan hidup ini. Sesat. Kita tanya, bila sesat Ustaz? Tak masuk ajaran sesat apa ni? Saya tak masuk ajaran sesat pun. Macam mana boleh sesat? Kita tanya balik, bila kita sesat? Sebab itulah Allah subuh. Tiap kali mana kita solat, ulama-ulama sebut, kena sentiasa baca doa. Tiap kali mana kita solat sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya bimbingkanlah kami jalan yang lurus. Kat mana kita sesat? Tuan-tuan akan tanya lagi, kat mana sesat Ustaz? Mana ada sesat pun? Saya sebut, saya baca dalam kita, ada tiga tempat yang sesat juga. Tiga tempat ni biasanya kita sesat. Sesat yang pertama kat mana? Sesat pada pegangan. Keyakinan. Hilang keyakinan terhadap Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Mana kita yakin sepenuhnya? Sepatutnya, bila kita sebut kita Islam, kita terima semua sekali Islam. Mana boleh kita ambil separuh dan kita tinggal dengan sepatutnya? Islam kita boleh kita ambil separuh dan kita bungkus separuh yang lain. Tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Apa tu minu Nabi Ba'adil kita? Wa takfuru Nabi Ba'adil. Apakah patut kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain? Bila sebut Islam, kamu kena masuk semua sekali dalam Islam. Bagi puluh istri nikah apa? Kamu terima semua sekali Islam. Jangan ambil separuh dan kamu tinggal separuh yang lain. Jangan kamu masuk dalam bab ni saya suka, saya terima Islam. Dalam bab yang saya tak suka, saya tolak Islam. Kat mana kita tolak Islam? Dalam keyakinan. Saya buat contoh yang mudah. Kita tolak dalam bidang pendidikan. Tolak pendidikan Islam. Orang kita mana yakin dengan pendidikan Islam? Gaman-gaman di kalangan kita ni, kalau kita sebut pada keluarga kita, sebut pada adik keluarga kita, tahan-tahan anak kena apa Al-Quran ke? Kita tanya kita. Dia tanya balik, nak suruh anak saya mati tu apa? Anak, gaman orang kita suruh ni? Tahan-tahan anak kena apa Al-Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Mengapa Al-Quran yang di masa depan? Gaman mana kita tak yakin? Habis tu kita tanya balik. Kamu hantar anak? Kamu ke mana? Saya lebih percaya dengan sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah Islam. Inilah yang telah terjadi di kalangan kita pada hari ini. Padahal kita tanya, kenapa hantar sekolah? Kenapa hantar anak belajar sekolah sekular? Dia jawab, tanya dia masa depan. Kita tanya balik. Berapa mana yang belajar? Yang menganggur, tak tahu nak buat kerja apa sekarang. Kenapa dia puncanya? Kerana dia tidak menggunakan ilmu yang dia belajar. Dia tak guna dalam kehidupan. Hidup kita, tuan-tuan belajar dahulu di sekolah-sekolah menengah dan sebagainya. Tuan-tuan guna sepenuh ke ilmu yang belajar sekolah menengah? Tak guna pun. Yang kita kena guna apa dia? Kena guna Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bila kita berakhir pengajian kita dan kita memulakan perjalanan hidup. Orang kita mana percaya dengan pendidikan Islam? Kita dulu kan, saya dahulu belajar sejarah para miswara, misalkan sejarah para miswara. Hari ini saya tak guna pun para miswara dalam hidup saya. Yang saya guna upeng mimpi ni sekarang. Nah, sebutnya gambaran yang kita belajar dahulu kita guna. Tak guna pun, tapi kita perlu menyakitkan masa kita belajar benda yang kita tak guna dalam hidup ini. Jangan berkata teryakin dengan pendidikan Islam. Orang kita boleh yakin dengan pendidikan Islam. Ini contoh yang mudah. Bukan saya nak berikan belajar yang tersebut. Tak penting Ustaz, penting. Tapi yang lebih penting, prioriti yang perlu diutamakan, aulawiyah yang perlu diutamakan, belajar dahulu Al-Quran, belajar dahulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belajar pengajian yang lain kalau kita pernah belajar yang ini. Ini contoh kita teryakin pendidikan Islam. Ekonomi Islam, contoh kita teryakin politik Islam. Orang kita kan, mana yakin dengan politik Islam? Orang kita boleh sebut, jangan sebut politik Ustaz. Ustaz jangan terlibat dengan politik. Siapa yang ajar dia ni? Dia sebut politik suku, agama suku. Ada lagi mulut-mulut orang kita sebut politik suku dan agama suku. Kalau itu orang yang terlibat dengan politik, tak ada dosa pahala tau. Orang yang terlibat dengan politik, tak masuk syurga dan tak masuk neraka tau. Maha suci Allah, Allah telah jadikan setiap bidang yang kamu lalui, semuanya ada dosa pahala dan syurga neraka dalam kehidupan kamu. Orang politik, jangan kami nak kamu boleh masuk politik begitu saja. Kamu kena ada
boleh buat undang-undang kamu sendiri. Kamu boleh buat peraturan kamu sendiri. Kamu buat peraturan Allah. Karena kamu sendiri kan sudah jauh lebih hebat daripada Allah SWT. Ini kesan yang kami. Ramai orang kita tidak berasa. Kat mana dia tak berasa? Saya nak suruh sikit. Kita tanya, politik ini terganggu di dia Ustaz. Terlibat bila? Bila dia tak meninggal dunia. Bila kita tak nak meninggal dunia, syaitan akan ganggu. Dalam hadis Rasulullah SAW, bila kita tak nak meninggal dunia, dah azab ni. Kita nak dengar daripada doktor cerita tentang azab sikit. Apa pada tu? Bila kita dalam keadaan azab ni, dalam keadaan azab tu, syaitan wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Niat abah kamu ni, abah ni mati dalam Yahudi. Abah dah meninggal dunia dalam Yahudi dahulu. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga nak mengucap, dia menyamak jadi Allah ayat ibu kita pun. Datang setelah kiri, sambil tunjuk buah dada ni. Kemudian dia tunjuk, wahai anakku, ini bukan buah dada ini pernah menyusulkan kamu. Jangan mati dalam Islam. Matilah kamu dalam Kristian disebut ini. Di hulu belang itu tuan-tuan. Syaitan hulu belang dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan hulu belang dia tak sebut matilah dalam Kristian dia tak sebut. Syaitan hulu belang itu tuan-tuan. Dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal disebut ini. Wahai anakku, matilah kamu dalam sekular. Wahai anakku, kamu matilah dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam ism-ism yang sedang diciptakan oleh manusia-manusia yang ada pada hari ini. Ramai di kalangan kita tak boleh memecahkan. Bayangkan dalam azab kita daripada 4, daripada 10,000 umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia, hanya seorang boleh memecah. 9,969 lagi tak boleh memecah. Kenapa tak boleh mengucap? Kenapa tak boleh mengucap? Dia biarkan hidup dalam keadaan sesat yang pertama, sesat dalam keyakinan. Sesat yang kedua, saya nak terus gini. Sesat yang kedua, yang biasa terjadi dalam hidup-hidup, sesat dalam ibadah. Ibadah kita ni ramai orang kita sesat. Contoh, tuan-tuan nak tengok contoh. Contoh mana kita sesat? Cuba tengok pada diri kita. Kita solat ni, lagi lama lagi khusyukkan. Ataupun lagi lama kita salat, lagi kita terkhayal dan terkhayal dalam salat. Cuba kita bayang di kalangan kita ni. Ramai di kalangan kita, termasuk saya, kita salat ni, semakin lama kita salat, semakin khusyukkan salat kita, ataupun semakin tua usia kita, semakin khayal dan semakin khayal. Ataupun kita tak rasa apa-apa lagi dengan salat ini. Salat kita ni, kita tak ngomong langsung. Saya nak minta maaf. Kenapa di kalangan kita usia 60 tahun, 70 tahun, yang berusia 60 tahun, 70 tahun, tak mengukur rosak yang tahu dalam diri. Patutnya pada usia 60 tahun, 70 tahun, kita tak tinggal rasa yang tahu. Ni tempat saya. Mesti kita ukur. Kerja tak ada. Kemudian kenapa solat kita, tak boleh kita mengalir mati. Tak boleh kita rasa nikmat dalam solat kita. Kenapa dia demikian? Jawabnya dalam dada kita ni menjadi besar. Semakin lama kita hidup, semakin besar dunia dan semakin kecil akhirat. Akhirat tu kecil je. Semakin lama kita hidup, semakin besar cinta pada dunia. Sayang pada dunia ni, semakin sayang dalam hidup kita terhadap dunia. Pelik kita kan? Mula yang tak tahu Allah, mula masuk jaya, keluar jaya. Allah ramun terus diri kita. Masuk pasal air, keluar pasal air. Kenapa kita tak rasa Allah yang besar di saat mana kita solat? Itu contoh solat. Contohnya bagaimana ibadah. Kemudian yang kedua, dalam ibadah kita. Yang ketiga, contoh yang mudah boleh. Quran. Kenapa semakin malas kita membaca. Sepatutnya, semakin berusia, semakin kita nak baca. Tuan-tuan perhatilah bagaimana syaitan buat kianatnya pada orang yang boleh membaca Al-Quran. Yang tak boleh baca Al-Quran, dia jadi malaskan untuk dia membaca Al-Quran. Yang tak boleh baca Al-Quran, syaitan ganggu sampai mereka tak nak baca Al-Quran. Kenapa tak boleh baca Al-Quran? Saya benar, Ustaz. Kenapa benar? Saya makan semua banyak sangat. Waktu mana kecil-kecil dahulu, bukan semua dengan kendur-kendur pun saya makan.
sederhana. Kenapa tak baca? Sebab saya dah boleh baca. Dengan dia boleh baca, dia pun berhenti membaca. Bukan demikian. Dalam Islam diajarkan, bila kamu boleh membaca, kamu kena belajar dan membaca. Sehingga kan kamu menghafal dan menghafal ayat-ayat Al-Quran kamu. Dua. Dan yang tiga, sesat dalam hidup. Contoh yang mudah, mati dalam kandung kosong amalan ini sesat pada akhlak yang buruk. Pada akhlak, jaga betul-betul akhlak. Lagi kita berusia, lagi buruk akhlak. Ramai di kalangan kita lagi berusia, lagi tak terjaga pada diri. Mulut tak pandai nak jaga. Lagi kita tua, lagi kita kasar. Cuba kanti betul-betul ayah-ayah kita, ibu kita. Lagi tua nak jaga. Pelik kita. Kadang-kadang di kalangan kita, bila dia semakin tua, kita kata, ni mesti ada sangka dan ni. Gara-gara macam ni, mesti membelakan kebaya dan ni. Yang jadi cara yang diberikan. Pelik kita kan. Patutnya kita di lagi tua, lagi tawaf, lagi kita balik pada agama, tiba-tiba tak. Lagi berusia, lagi buruk akhlak, lagi tak baik pribadi kita, lagi hormat sikap kita dan pakaian yang kita pakai. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian walaupun berusia, jaga pakaian kalian. Biar cantik pakaian, biar kemas pakaian. Semakin cantik pakaian itu, semakin mana kita muda, kita dahulu, kita berpakaian kemas. Kenapa waktu mana kita berusia, kita tak boleh mengemaskan lagi pakaian itu? Selekeh saja kita. Nak pergi masjid, selekeh ke pakaian kita. Bila kita berada di rumah, lagi selekeh pada tu badan kita. Bukan demikian. Rasulullah ajar, lagi kita berusia, lagi jaga, lagi jaga, lagi jaga akhlak, lagi tidak menjadi kosong. Waktu mana kita menanggap di hadapan Allah. Tuan-tuan, oleh kerana pada malam ini kita bersama dengan tetamu kita jemput, tetamu Dr. Kamarul untuk bersama dengan kita pada malam ini. Ya, saya nak jemput Dr. Kamarul untuk cerita sikit gambaran bagaimana suasana kematian pada kita, dan kita dengar sikit daripada perspektif doktor-doktor, daripada pandangan perubatan, macam mana keadaan kematian ini. Kemudian kita bincang sedikit, dan malam ini kita dalam bentuk yang santai saja, supaya mudah-mudahan ia akan bawa kebaikan dan ilmu yang bermanfaat pada kita, untuk kita yang memahami. Biar kita jangan kita terkejut di saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Dan sebelum daripada kita jumpa Dr. Kamarul sampai dengan kita, saya mohon supaya jemaah-jemaah kalian untuk memulakan impak sebelum kita mati. Sebelum kita mati ini, kita nyumbang sebanyak mungkin untuk tabung pembangunan dan dakwah Masjid Abdul Tuan Kudu Kelang. InsyaAllah kita nak bangunkan lagi dan nak buat banyak lagi. Dan saya minta supaya tugas-tugas boleh gerakkan, tugas-tugas bergerak. Bagilah mana yang kita boleh bagi, dan mudah-mudahan dengan boleh jadi dengan yang kita bagi ini jugalah penyelamat kita waktu mana kita bersendirian nanti. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Rasulullah, cerita banyak kelebihan-kelebihan yang tertentu daripada impak dan sedekah ini sendiri. Kami minta anak-anak kita yang hafal Quran ini mula gerakkan kamu untuk masing-masing boleh memberi manfaat bersama, insyaAllah. Dan teman-teman kita bersama.